ini masih ada satu pertandingan lagi. Kalau ibu bisa masuk wisatawan, itu bisa dapetin umroh, motor, 15 juta, sama mobil. Ya. Minum. Ibu saya istirahat, masih ada satu pertandingan ya. Oke, okay? Sok ibu duduk ya. Aku mau minum, boleh nggak? Oh, boleh banget, Bu. Kenapa ya bisa begini ya? Saya nggak tahu. Oke bosku, kita biar ditenangin dulu. Oke, kita akan nemuin satu orang lagi ya. Dia ini orangnya cepet nangis, cengeng banget ya. Satu, dua, tiga, empat. Kita perlu orang-orang yang tingkat sosialnya tinggi banget ya hari ini. Vicky juga sama Sri Welas, karena di sini kita membantu orang, gimana caranya kita menyentuh orang-orang itu. Dan acara ini bertujuan benar-benar membantu orang kok. Kalau emang ada rezeki dari sini, biarkan Allah yang mengatur ya. Betul. Karena kita nggak ada putaran itu, tidak ada settingan sama sekali. Iya, ini bukan kita tahu-tahu. Itu motornya aja masih di pinggir jalan. Ini 500.000, oke. Satu orang lagi, silakan cari. Yuk. Oke, kita cari peserta. Ya, boleh. Oke, ayo siapa yang mau dapat hadiah duit? Siapa lagi yang kepilih, oke ya? Kita kasih pertanyaan sama, kebanyakan emang ibu-ibu nih kalau pagi-pagi gitu. Jawab pertanyaan dulu, kakak. Boleh. Oke, ready untuk pertanyaannya ya. Kira-kira gampang atau susah nih? Gampang. Susah-susah gampang? Iya, ya udah. Ready, standby. Pohon pisang berkembang biak dengan cara. Ibu yang pakai baju biru. Saya jangan dulu, maju dulu. Nah, ibu, namanya siapa? Wulan. Jadi pertanyaannya adalah pohon pisang berkembang biak dengan cara bertunas. 500.000. Dipegang dulu dan ibu ikut dulu bus jutawan RCTI. Siapa tahu dapat hadiah lagi. Oke, okay. Semangatin dulu. Siapa yang mau jadi peserta? Yang teratur semuanya di sini. Yang teratur, diam dulu. Ini ibu-ibu harusnya tahu, tapi nggak boleh ngomong, simpen di hati. Tunjuk tangan aja, oke? Okay? Ya. Pertanyaannya adalah, makanan yang terdiri dari sayur-sayuran, kentang, tempe, tahu, dan lain-lain yang diberikan bumbu kacang adalah, diam, simpen di hati. Siapa? Ibu. Oke. Ini Bu. Ibu jangan. Ibu namanya siapa? Ibu Mala. Oke. Udah tahu jawabannya? Gado-gado. Yakin? Yakin. Gak apa-apa kalau mau tanya Pak RT dulu, siapa dulu boleh. Gado-gado. Benar. Betul. Ibu Mala. Oke. Dan Ibu berhak untuk masuk ke peserta selanjutnya. Let's go. Oke bosku, sekarang kita sudah dapat dua peserta lagi. Satu namanya Ibu Mala, saya tahu. Umurnya berapa? Umurnya 40 tahun. Oke, kerjaannya ibu rumah tangga ya? Iya. Ibu-ibu semua hari ini ya. Oke. Wulan umurnya berapa? 32. Apa pekerjaannya? Karyawan di mana? Di Fatmawati, daerah Fatmawati. Oke, sekarang saya kasih tahu peraturan ya. Peraturannya itu kita bermain ular tangga. Ada tangga itu naik, ada ular itu turun. Nomornya itu 1 sampai 30. Kalau sampai ke nomor 30 itu menang. Tapi kalau lebih berarti harus mundur lagi. Ya, tapi di setiap rumah itu ada pertanyaan yang akan ditanya sama Mbak Asri sama Rini. Kalau bisa jawab langsung dandu lagi, kalau tidak bisa jawab diam selama 20 detik. Ngerti ya? Oke, sekarang jalan pertama siapa? Duit dulu, Bu. Duit. Nah. Oke, silakan dipasang yuk. Oke, sekarang yang pertama siapa ke depan? Oke, op dulu. Saya Mala ya. Oke, ya waktunya 15 menit ya. Iya. 15 menit. Saya hitung dari 5, nanti langsung mulai ya. Iya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, Bu. Oke, 4, lari 4. Lari 4. Oke, langsung. Buruan lari 4. Ayo, Bu. Dapat berapa bulan? Oke, 2.
15 menit untuk bisa menang. Stop, 7, oke ya. Pertanyaannya, Bu Mala, tanah yang digarap dan diairi untuk tetap menanam padi disebut? Sawah. Sawah, betul. Oke, terus. Terus langsung. Berapa ini? Ya Allah, 2 doang lagi. Ya Allah, 1. Ya udahlah, gak apa-apa. 1, ambillah lah. Ambil. Oke. 1 menit, ada berapa detik? 60. Oke, langsung ayo Bu, dadunya. Yuk, baru di 2 nih. Habis dari 2, dapat 2 lagi, kita ke 4. Ayo, 4 ikut tangganya Bu. 4, sini Bu. Makan-makan kelewatan. Sini Bu. Oke. Tiup balon hingga ukuran sedang lalu diikat. Nih, silakan. Oke, Bu. Ibu biasa main balon? Jangan jawab. Ya ampun, lihat tapi nggak pakai sepatu, saudara-saudara. Ya, udah cukup, ikat, langsung ikat. Bu, naik ke rumah nomor 7. Ayo. Ikut dari tangga, Bu. Nomor 7. Wah, kemarin gue pakai sepatu. Aduh. Kelewatan. Dari tadi teman banget kelewatan. Aduh, di sebelah. Oke, fix. Oke, go. Langsung. Berapa? Ya Allah, lu irit banget sih. Dapetnya kecil banget. 2. Ini orangnya kayaknya irit ya. Dari 8 ke 10. Oke, Bu. Ya, jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, Taman Ismail Marzuki terletak di provinsi? DKI Jakarta. Oke, lanjut deh, Bu. Ayo, Ibu Ulan Guritno. 7 tambah 5. 12. Hewan apa yang paling nurut? Dia nurut banget. Aduh, gampang. Kucing. Satu lagi. Satu lagi. Ya Allah. Satu lagi. Guguk. Iya, namanya. Anjing. Ya, buruan. Naik ke rumah nomor 18. Terima kasih Tuhan, naik mulu. Asal jangan turun aja lagi, aduh. Keberapa bulan? 18. 12 menit. Cepetan, Allah. 5, jadi 15, sama 15. Tuh. Ayo Ibu, 15 ya. Dia hampir gak pakai sepatu, saudara-saudara. Oke, bosku, 12 menit, 40 detik lagi. Bukan gue yang keringetan. Oke, tahu gejrot merupakan makanan khas dari kota. Cirebon. Mantap! Ayo, Ibu. 18, tambah 3, 21. Oke ya. Lu nyeker, hati-hati. Aduh, hati-hati, ini ada ular tangga. Ya, turun ke nomor 9. Aduh, ya Allah. Cobaan hidup emang begini, Bu. Ya ampun, Tuhan. Aduh. Lari-lari. Ya, dia paling lama, dia. Oke, turun ke 9 ya, Bu. Minta maaf ya, Bu, saya. Ya, Bu, ya. Ya Allah. Nomor 1. Bu, semoga ya, Bu. Ya, aduh. Pertanyaannya. Peragakan 3 gerakan senam. Ready, 1, 2, 3. Oke, senam pertama itu. Lagi, Bu. Oke, senam apa ini? Senam jalan di tempat. Terus, ya. Terus. Ayo, satu lagi, Bu. Siap. Lanjut, Bu. Ini, Bu. Dari 21, kita ke... Tambah 3, 24. 24. Ini dia nih. Alat yang digunakan untuk menggali atau membersihkan tanah dari rumput adalah? Cangkul. Ya betul, cangkul. Cepat lagi. Jangan 5, Bu. Cepat, Bu. Jangan. Allah, Bu. Ya, Bu, irit banget. Astagfirullahaladzim. Dapat ini. Hah? Seberapa? 2? Oke, Bu. Ya, selanjutnya. Tumbuhan apa yang memiliki wangi khas dan sering digunakan untuk masakan Indonesia? Dijadikan pewarna alami pada masakan. Enak banget. Pandan. Pandan. Pinter. Ya, lagi. Dari kapan, Bu? Dua. Wah, kali ini gue dibalap sama dia nih. 22. Oke, 11 menit lagi ya. Oke, yuk cepet Bu. 22. Nyeker dia. Pertanyaannya adalah, wamil merupakan singkatan dari? Wanita kormil. Ya Allah, wanita kormil. Wanita kormil. 20 detik. 22 Bu, ayo. Let's go. Ayo Bu. Oke bosku, sekarang kita sudah masuk ke 22. Halo Pak. Dan berapa, Pak? Mantap. Oke, 10 menit lagi ya. 10 menit. Wala! 2-2! Terus! Oke, 2-2. Pertanyaannya adalah... Ayo kita balap dia, Bu. Ayo. Naik ke nomor 27! Loh, udah peta
tangga dia. Oh, lari. Ayo, Bu. Kita naik ke 27. Let's go. Mudah-mudahan itu bisa langsung 3 ya. Dari 27 ke 3 doang, Bu. Bismillah ya, Bu ya. Turun nih gue 5 kilo nih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk pembentukan tulang dan gigi adalah salah satu fungsi dari yang tadi, yang sejenis itu. Mantap, betul, ya. Itu baru saya mau jawab, kalsium. Oke, ada 6. Satu lagi. Woi, Bu, lagi. Oh, pas 30 kah, Bu? Oke, pas 30. Mana kamera gue? Pas 30. Pertanyaannya adalah, masa jabatan Presiden Indonesia dalam satu periode adalah? 5 tahun. Lagi, Bu. Oke. Bagus ini baru pertama kali seumur hidup ya. Dua-duanya sekarang saya mau adu dari gede-gedean dadu. Wow. Oke, pegang. Ini biar nih. Gede-gedean dadu, saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lempar, dua-duanya lempar. Yo, tembakan. Bentar. Pertanyaannya silakan. Hewan apa yang dapat diolah menjadi makanannya mahal banget? Ikan tuna. Salah. Oke, salah. Salah. Mainan ya. Salah ini. Dengerin baik-baik semuanya, tenang. Ibu Wulan Guritno. Ayo. Pertanyaannya. Alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat jauh dan jelas, yaitu sangat jauh. Ayo. Teleskop. Yeah. Bisa loh, ambil. Gue juga tahu. Tadinya mau mikir apa? Teleskop ya tadi? Enggak, emang tahu teleskop. Tapi ragu. Oke, gak apa-apa. Terima kasih ya. Udah hebat banget. Sayang banget, tapi gak apa-apa ya. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa yang di sini mau uang? Selamat dulu, saya maaf, selamat. Saya